Hey guys, assalamualaikum. Welcome back to my channel Lilia Pictures. Teman-teman semua, apa khabar? Seperti biasa pun tidak lupa untuk mendoakan teman-teman agar sentiasa berada dekat yang baik dan sihat dan yang samping keluarga yang tercinta. Bagi teman-teman yang baru saja singgah ataupun menonton video-video reaction di channel Lilia Pictures ini, sudilah sekiranya untuk menekan tombol subscribe dan juga lonceng sebagai tanda support kepada Bang Li. Gratis guys, gratis. Okay? Kali ini Bang Li ingin berkongsi dengan teman-teman perkabaran terbaru yang Bang Li dengar-dengar gitu ya, di mana alutsista buatan Indonesia, negeri teman-teman, ya, laris manis, glamour, famous, sehingga kan banyak negara-negara luar termasuk negara Bang Li, Malaysia, sudah memburu alutsista buatan negara Indonesia. Jadi sejauh manakah kebenaran laris manisnya itu alutsista buatan Indonesia? Seperti biasa, Bang Li ingin mengajak teman-teman, jom follow Bang Li, kita tonton video ini guys. Let's go. A few moments later. Ya, itu ya. Ini channel apa ya guys? Ini kendaraan tempur lapis baja seperti APC gitu ya. APC. Wow. PT Pendat yang banyak membuat alutsista ni ya. Okey, channel apa itu guys? Sinar Komando. Jangan lupa support dan subscribe channel Sinar Komando. Nice. Okey. Bangga, inilah alutsista canggih buatan Indonesia. Okay. Yang laris manis di pasar militer laris global manis. Rusia pernah beli. Rusia pun pernah beli ya. Pertahanan alutsista menjadi bagian paling vital dari sebuah pasukan militer negara. Betul. Betul. Tak terkecuali TNI. Ya. Banyak negara yang memproduksi alutsista canggih yang menarik perhatian negara lain sehingga laris manis di pasar militer global. Salah satunya yaitu alutsista buatan Indonesia yang ternyata laris manis dan negara seperti Rusia juga menjadi pembelinya. Ya. Dilansir kilat.com dari video yang diunggah akun TikTok @ausit Tenggang pada Kamis, menunjukkan deretan alutsista canggih buatan Indonesia yang laris manis. Yang pertama, Anoa 6x6. Anoa 6x6 merupakan salah satu produk dari PT Pindad Indonesia yang memiliki pabrik salah satunya memproduksi kendaraan lapis baja. Okay. Anoa 6x6 adalah kendaraan lapis baja yang digunakan angkatan perang yang memiliki 7 jenis yaitu mortar, keman, amphibious, recovery, APC, ambulans, dan logistics. Dan yang paling laris dari jenis kendaraan lapis baja tersebut, ya, memang banyak tipenya guys. Anoa 6x6 amphibious yang menjadi favorit Malaysia. Yeah. Malaysia bukan juga hanya negara ada tetangga saja, banyak negara lainnya seperti Brunei Darussalam, Irak, Nepal, Pakistan, Bangladesh, dan Timur Leste yang menjadi pelanggan Anoa 6x6. Yang kedua, medium tank harimau. PT Pindad Indonesia juga memproduksi tank, salah satunya yaitu medium tank harimau. Yang juga menjadi produk terlaris di pasar internasional. Bahkan sangat laris dari di tahun 2020. Ya, perlu diketahui bahwa tank jenis ini merupakan hasil kerjasama dengan Turki FNSS pada tahun 2017. Turki Indonesia FNSS mengambil alih wilayah Asia untuk memasarkan produk militer ini. Sedangkan Turki yang memasarkan di wilayah Eropa. Filipina dan Ghana diketahui menjadi negara pemesan medium tank harimau ini sejak awal kemunculannya. Filipina dan Ghana, yang ketiga, tank bot amfibi. Tank bot amfibi merupakan kapal tempur kelas Antasena yang diproduksi PT Latin Antasena dan markasnya di Banyuwangi, Jawa Timur. Bang, desain kapal ini adalah perpaduan kapal bot dan tank yang memiliki kemampuan untuk beroperasi amfibi seperti di laut dan sungai. Benar. Salah satu negara yang menjadi pemesan kapal tempur ini yaitu Rusia yang dikenal sebagai negara dengan militer terbaik di dunia. Rusia yang borong alat utama sistem pertahanan alutsista menjadi bagian keren dari sebuah pasukan militer negara, tak terkecuali TNI. Banyak negara yang memproduksi alutsista canggih yang menarik perhatian negara lain, sehingga laris manis di pasar militer global. Salah satunya yaitu alutsista buatan Indonesia yang ternyata laris manis dan negara seperti Rusia juga menjadi pembelinya. Bagaimana dilansir ya Indonesia dari video yang diunggah akun TikTok @ausi.tenggang pada Kamis, menunjukkan deretan alutsista canggih buatan Indonesia yang laris manis. Yang pertama, Anoa 6x6. Ketahui Anoa 6x6 merupakan salah satu produk dari PT Pindad Indonesia yang memiliki pabrik salah satunya memproduksi kendaraan lapis baja. Anoa 6x6 adalah kendaraan lapis baja yang digunakan angkatan perang yang memiliki 7 jenis yaitu mortar, keman, amphibious, recovery, APC,
ambulans, dan logistik. Ini yang paling laris keren dari jenis kendaraan lapis baja tersebut, yaitu Anoa 6x6 Amphibious yang menjadi favorit Malaysia. Bukan hanya negara tetangga saja, banyak negara lainnya seperti Brunei Darussalam, Irak, Nepal, Pakistan, Bangladesh, dan Timur Leste yang menjadi pelanggan Anoa 6x6. Yang kedua, medium tank harimau. PT Pindad Indonesia juga memproduksi tank, salah satunya yaitu medium tank harimau yang juga menjadi produk terlaris di pasar internasional, bahkan sangat laris di tahun 2020. Perlu diketahui bahwa tank jenis ini merupakan hasil kerjasama dengan Turki FNSS pada tahun 2017. Indonesia mengambil alih wilayah Asia untuk memasarkan produk militer ini, sedangkan Turki yang memasarkan di wilayah Eropa. Filipina dan Ghana diketahui menjadi negara pemesan medium tank harimau ini sejak awal kemunculannya. So, itu dia tadi guys. Gimana pandangan teman-teman? Bang Lee juga tumpang kagum ya dan bangga kerana di Asia Tenggara, negara Indonesia sudah mampu membuat alutsista-alutsista yang moden dan canggih dari Angkatan Darat sehinggalah keperluan Angkatan Udara dan Angkatan Laut. Ketiga-tiga alutsista ini sudah ada yang dibuat sendiri di galangan ataupun di industri di Indonesia yang tumbang di respek seperti PT Pindad, PT Dirgantara, PT PAL ya. Yang ini tiga-tiga ini memang mengli kagum lah ya. Kehebatan insinyurnya, kerja teknisinya, semua memang hebat, anak-anak tempatan ya, bang salut. So diharapkan Malaysia juga satu hari nanti akan lebih membangunkan juga dari segi alutsista militer ini sepertinya Indonesia. Ya sepertinya alutsista kendaraan tempur Anoa itu 6x6 tu yang Malaysia juga telah membelinya daripada negara Indonesia kerana itu salah satu kendaraan lapis baja rampu yang betul-betul penting di waktu medan peperangan dan pertahanan sekiranya ingin mengangkut para prajurit tentera ke sesuatu tempat ataupun lokasi yang ingin memulakan sesuatu pertempuran itu ya, kerana Anoa ini siapa tidak tahu kehebatan enjinnya, mesinnya ya, dan dia punya teknologi persenjataan sehinggalah ambulans. Jadi memang penting. Tidak hairanlah Anoa ini memang laris manis jualannya ya, di seluruh negara, di beberapa negara yang lain termasuk negara Bangli Malaysia dan juga Brunei jiran ya. So, terima kasih kerana sudi menonton bersama Bang Lee untuk video reaction kali ini mengenai alutsista yang laris manis buatan Indonesia dan dibeli juga oleh negara-negara besar seperti Rusia. Tank bot Antasena telah menjadi pilihan negara itu. Wow, kalau Bang Lee juga turut bangga ya guys. Rusia bukan negara yang kecil ya guys. Negara yang besar, kita sudah tahu teknologi alutsistanya memang canggih dan modern ya, juga membeli alutsista dari Indonesia. Tahniah guys, tahniah Indonesia. Semoga terus sukses TNI, NKRI ya, lebih maju ke hadapan dan dapat berkongsi dan membantu negara-negara ASEAN yang lain dari segi pembangunan alutsista militer. So, sampai sini dahulu. Seperti biasa, jika teman-teman mempunyai sebarang informasi dan maklumat yang ingin dikongsikan bersama, kita bincang dan bahas di ruangan komen. Sesuatu yang baik, tidak ada salahnya guys. Kita berkongsi-kongsi informasi dan ilmu ya. Sehingga kita berjumpa lagi dalam video reaction yang akan datang di channel Lia Pictures. Salam sayang dari Lia Pictures. Assalamualaikum. Bye-bye guys.